Jadi di sana penonton, formasi kami hari itu agak berbeda dari edisi-edisi yang lewat. Iya, iya. Apa kabar? Oke, Bang Ulu. Sehat, alhamdulillah. Kian tampan. Merdeka. Merdeka. Oh, kian tampan sah. Oh, itu kan dalam suasana hari kemerdekaan. Iya, iya kan? Jadi kalau dikatakan itu pemirsa, lintas generasi, ala tiga generasi kami nak duduk kok. Apakah bebas kok kita bisa melanggar kebebasan orang lain atau bebas kok ada ndak batasan? Ya, terutama dalam hal sebagai anak bangsa, ya kan anak bangsa. Kalau kami itu kan ala generasi ala katakanlah ya ala lewat waktu. Iya. Muna anyo lain muru-muru ko akan melanjutkan estafet perjuangan membangun bangsa. Itu aja. Jadi kalau plusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai kejuangan kepada anak muda ini. Ya, tetap menghargai nilai perjuangan para pahlawan. Kan macam itu. Catatan Tanah Merdeka. Uish. Di tanah negeri merdeka ini semua ada. Laut, gunung, danau, sungai, hutan, dan ribuan jenis hewan. Dan tentu manusia yang aneka ragam warna kulit dan budaya. Ada kaya, ada miskin. Ada yang ngaku berbudaya, tapi berperangai bangsat. Ada yang mengaku berilmu, tapi tetap juga dungu. Ada yang moralis, ada yang bijak. Ada yang idealis, ada tidak bermoral. Ada yang feodalis, ada yang anarkis, ada juga orang teroris, ada juga teroris dan pengemis jalanan, sampai pengemis jabatan dan pengais kekuasaan. Alam lain. Wah, alam berasa. Alam lain. Iya, karena haning dari tadi kameramen. Baik, kok ditaruskan kum. Mau sampai batang, ini udah habis-habis kebe, kok ya kan? Iya. Berapa episode pun. Iya. Malah ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Busana penonton N2S TV dimanapun barado, basuh kita Bali di acara Mahota Pasisi Kampung Halaman N2S TV. Kami baharau busana sekalian, kami pasuhi dalam keadaan sehat walafiat, dapat melakukan kegiatan dan aktivitas sebagai rajo masing-masing sesuai jon tanggung jawabnya masing-masing pulu. Kok indak karena bulan, indaklah bintang maninggi hari. Kok indak karena tuan jon pasisi kampung halaman, indaklah kami sampai kemari. Iya. Alah hadir kami batigo, ah, yo. Iya, iya. Ah, tapi sarupun ndak biasa kan? Iya. Ya, agak beda sakit. Iya, aduh, kan? Naga. Bintang tamu agak lain. Ah, mencari. Jadi beku kita sampaikan. Oh, bisa mau. Baik itulah yo. Padialah patah pandayung bidu sampai juo kamuaro. Alamahota balik kami sama duduk
malah petaraga ke sana saudaro. Oh, di sana. Jadi di sana penonton, formasi kami hariko agak berbeda dari edisi-edisi yang lewat. Iya, iya. Apa kabar? Oge Pangulu. Sehat, alhamdulillah. Kian tampan. Merdeka. Merdeka. Oh, itu kian tampan saja. Iya, ikulah dan. Suasana tujuh balai kok harus ceria gitu. Jambang tuh kurang panjang, Bang. Oh, iya. Cuma kok kepanjangan beko di sana orang walkman. Oh, dia. Jadi bisa di stel, Mama. Bisa di stel. Bisa di stel. Oke, Oge Pangulu ala hadir dan di sawala keriambo, oh, di sana penonton, ada anak muda, seorang pelajar, siswa SMA, salah satu SMA di kota Sibolga, bernama, siapa tadi? Zikri. Zikri, marga? Hasibuan. Zikri Hasibuan, kelas berapa kini? Kelas 3 SMA. Kelas 3, ngomong. Kelas 3. Tapi ada bahasa kini kelas berapa itu? Kini kalau ada orang acak mengecek, kelas dua balik. Oh. Iya, tinggi balik. Berarti kelas salusin lah itu. Kelas salusin. Kelas salusin dua balik. Iya. Oke, okay. Terima kasih Zikri Ella. Mau bergabung sama nanggai-nanggai. Itu kan dalam suasana hari kemerdekaan. Iya kan? Jadi, kalau dikatakan iko pemirsa, lintas generasi, ala tiga generasi kami nang duduk kok. Iya. Padahal mau mengaku dulu, ya kan? Jadi ambo generasi warisan zaman kolonial. Iya kan macam itu kan? Iya. Ah, artinya kalau istilah dalam bahasa aponyo, apa namanya? Boomer baby. Iya. Ledakan kelahiran di awal kemerdekaan. Iya, benar. Ah, itunya. Sementara Oge Pangulu ikut termasuk generasi apa? Ambo generasi Orba, Ambo. Orba? Iya. Orba? Orde Baru. Orde Baru. Berarti tahun 60 sampai tahun 1900. Generasi Repelita. Iya. Ah, itu ya. Iyalah, tahun 1960 sampai 1980. Iya. Generasi X. Iya, generasi X. Ah, generasi X. Jadi, kalau kemenakan kita kok lah, ya kan? Oh iya. Kemenakan Zikri kok. Lahir tahun berapa? Tahun 2006. 2006. Jelas iya. Generasi milenial. Harus bangga dah. Iya. Karena muna anyolai sapangke muna tu non melanjutkan estafet negari kita kok. Kamu macam itu. Orang mama ya kan? Iya. Estafet dari orang mama. Iya, betul. Kok kami pai sudah anyolai kan? Pai sudah anyo kami. Oke lah, bisa nak penonton. Mudah-mudahan hota kami hari ko ada jola guna jon manfaatnya. Langsung saja kita tanya Zikri. Zikri. Yo. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Apa nan tabayang di Zikri sejak SD lah kita katukan, SMP kini SMA tingkat terakhir ya kan? Iya. Kok hari kemerdekaan tu apa nan paling jadi ingatan? Ha, itu ya. Tentu saja kok Zikri maraso. Kesemarakannya taraso bana. Kesemarakan. Kesemarakan. Contoh. Contohnya di mana-mana kini kan di pinggir jalan ada saja itu bendera merah putih. Itu kan jadi tahu kita meriahnya kemerdekaan kok. Masyarakat menaikkan bendera. Iya, kan diwajibkan itu kan di setiap rumah ada bendera. Iya. Habis itu ada juga kan dibuat perlombaan-perlombaan memperingatinya. Di sekolah juga ada, di lingkungan rumah juga ada. Itulah yang Zikri ingat ketika nandak 7 Bali Agustus baik. Intinya, Pangulu, kesemarakan. Iya. Kesemarakan. Iya. Tapi selain daripada itu, tadi fokusnya kepada merah putih. Iya. Nah, merah putih itu kan bendera kita lambang negara. Iya. Iya. Hal lain. Kok menyebutkan atau mendengar kata Mbak Kato Oge Pangulu tadi merdeka katanya. Apa nan tabayang ha? Coba lu dulu. Kalau di Zikri yo merdeka tu kalau tabayang di kapal tu langsung kebebasan. Kebebasan. Oke, iya. Itu saja lah rasanya. Kebebasan dalam hal sebagai seorang pelajar. Kalau sebagai seorang pelajar
kita kan kini bebas dalam belajar, bebas memilih minat kita di pelajaran. Ada juga itu kini namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Itu baru-baru 2 tahun kok lah dikembangkan. Jadi kita kok sebagai pelajar diagi kesempatan untuk memilih nandak pelajaran iko, nandak pelajaran itu. Jadi sesuai minatnya lah, sesuai kemampuannya bisa dipilih. Jadi bebas memilih. Iya, itulah. Bebas memilih. Makanya lah dikatakan merdeka. Apa yang diminatinya, macam itu. Jadi kalau pulang ke situ balik, jikri apa yang paling diminati kini? Pulang ke mana? Pelajaran ku tadi. Pelajaran cuman tadi itu. Apa yang paling diminati? Apa diminati bana oleh zikri? Ipa. Seni. Olahraga. Zikri minatnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Walaupun kurang nasionalis rasanya kalau bahasa Inggris. Itu belajar bahasa asing itu bukan berarti kita tidak cinta ke negeri kita. Itu wawasan itu. Menambah pengetahuan. Tidak masalah itu. Bukan berarti jadi terkikis nasionalisme itu. Bukan begitu. Namanya ilmu, silakan saja. Dulu macam si mama masuk Mandarin mama gua dahulu. Makanya pak main di Santiong saja mama gua dahulu. Masuk Mandarin. Sampai pengunu buka lah siar. Tapi tak apa-apa. Jangan kasih lupa lah. Gua lulus dulu seling pergi Santiong cari itu buah para apa? Cari HPR. Oke, bahasa Inggris paling diminati. Luar biasa kok bahasa Inggrisku, iya kan? Nah, jadi kalau kita ingat Haji Agus Salim, berapa bahasa dikuasainya? Bahasa Indonesia jelas lah, Melayu jelas, bahasa Inggris oke, Belanda oke, Perancis, Arab, Jerman, bahasa Arab, 9 bahasa dikuasai oleh Haji Agus Salim tuh. Itu tokoh perjuang nasional, pahlawan nasional. Ah itu, iya kan? Oke. Jadi, Pak Mula dulu bertanya. Hal apa kira-kira? Jadi ambo sederhana, kebetulan si mama punya cucu. Ambo pun ala do anak kita yang pelajar kan begitu. Sabayo sama nak kenawat ko. Ambo tertarik tadi kata merdeka ko bebas. Bebas, bebas dari belenggu macam seekor burung. Kalau ada dari sangkarnya, cuman nanda mama tanya dulu zikri, apakah bebas kok kita bisa melanggar kebebasan orang lain atau bebas kok ada ndak batasannya? Ah, bapo kiro-kiro kawan-kawan zikri atau pandai zikri? Anta kok hari kuda proses belajar di sekolah kok zaman kami dahulu, tapi jangan tadanga, kok zaman kami dahulu, kami itu bebas menyontek. Kini apa? Apa hal? Kalau menurut Jikri, kalau kini sebagai pelajar lah, itu kan bebas. Aduh, dia gila kebebasan. Tapi kan ada juga dia giat apa? Aturannya, batasannya. Itu. Itulah jadi landasan batasnya untuk kita bebas tuh. Kalau di sebagai anak-anak muda yang bandel-bandel kini, tidak mungkin kurang dibatasi lah entah sama siapa, entah sama orang tuanya. Di televisi acok ditayangkan tawuran pelajar-pelajar. Apa pendapat Rizki dengan tawuran-tawuran itu? Itu kan bebas melakukan sesuatu. Ada mau tambah kini mama. Aku nanggak cami yang buku kini. Geng motor mama. Geng motor. Anak-anak muda, ada yang mengakuinya pelajar, ada yang dalam putus sekolah. Konvoi-konvoi arah-arah kena karu-karuan. Macam mana pandai zikri itu? Kok menurut zikri itu sidak tu masih panteng-tentengan itu apa? Panteng-tentengan. Sok jago. Ada juga itu yang kawannya ikut sidak diajak ikut-ikuan. Terpengaruh. Pergaulannya juga lah itu. Tidak ikut beko tidak gaul, tidak keren. Pas-pas. Tidak sama, tidak gaul. Iya kan? Termasuk tawuran tadi itu ya? Tawuran juga. Kan dia aja-ajaannya itu sarunya itu. Tawuran-tawuran itu. Panah tawuran? Jujur belum panah.
Balung atau balung? Tak panah, tak panah. Balung atau balung? Tak panah kok balung kan? Aduh saya juga niat kan? Iya iya lah. Jadi pemirsa para nanggai, yo kan, barangkali Jikriko selaku anak muda pelajar, ya bisa mengingatkan kita. Iya iya kan? Iyalah. Terutama kepada anak kemanakan kita lah masing-masing. Iya, iya. Jadi kok kami nan mengatakan, jangan tawuran muna. Ah, nanggai kutuk ko di dalam ajulah keceknya itu kan macam itu. Tapi ko ala sapangke si Jikri ko, iya, kawan-kawan ni dulu mandang, bah. Wah, si Jikri masuk TV. Iya, iya. Ah, jadi masih banyak hal yang kami ketahui, iya, dari Jikri. Ya, terutama dalam hal sebagai anak bangsa. Ya kan, anak bangsa. Kalau kami itu kan ala generasi, ala katakanlah, ya ala lewat waktu. Iya. Muna anyo lain muda-muda ko akan melanjutkan estafet, iya, perjuangan membangun bangsa. Mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan. Setuju itu kan? Setuju. Tapi biku kita sambung yo. Yo jadi. Ah, biku jadi kita sambung. Yo. Pemirsa, akan kami sambung balik perbincangan kami dengan Rezeki. Pasisi kampung halaman. Makan kue itu, makan. Apa itu? Kau tak balang dijapuk kue itu. We'll be right back.
kita sambung balik kota kami ke Zikri. Iya. Iya kan? Iya, ah. Zikri. Tadi kalau di pelajaran sukunya bahasa Inggris, iya. Minatnya. Iya, minat, minat. Kalau di luar sekolah, apa yang menarik? Olahraga, musik, seni? Hobi. Hobi, hobi apa? Zikri, Zikri acoknya olahraga. Terutama bermain basket. Wih, acok lah. Badan kita main basket, iya, canggih bola tu. Hah? Canggih anu? Memang agak ketik lah badannya untuk seukuran pemain-pemain basket. Oh. Tapi salah satu hobi Zikri lah itu. Iya. Kalau di luar sekolah. Ikut terinspirasi pemain basket dunia itu. Oh iya. Siapa? Jordan. Siapa? Michael Jordan. Michael Jordan. Ah. Aduh itu. Adulai siapa? Adulai Kobe Bryant pun aduh. Oh iya. LeBron James. LeBron James. Yang kini itu. Ah, pun mula cerita kan kena marah yang bulan. Ah, mak generasi picek mama. Ah, generasi Muhammad Ali. Main Perancis itu nyo mama. Generasi Muhammad Ali. Alah, penjaga Samba nan di situ. Petinju tu. Muhammad Ali. Oh. Sudah tu petinju nan seorang ko, Sonny Liston. Itu petinju Ken Norton. Ken Norton, Larry Holmes. Larry Holmes. Dari tadi dah masuk ke lokal, tapi cinta Indonesia. Cinta Indonesia kalau Thomas Americo Thomas Americo. Elias Pikal. Elias Pikal. Tahu ambo itu isorunyo itu mana dia mau menyebutkan Samsul Anwar Harahap. Iya, bukan ndak tahu ambo, cuma lupa. Oh itu, alah, itu pun diperdebatkan. Luar negeri saja, mama. Oke. Okay. Lokal, mama. Jadi olahraga. Iya. Banyak anak-anak muda kini nan berprestasi, iya, baik iya, dalam bidang olahraga, seni, budaya, iya, ilmu teknologi, komputerisasi dan lain-lain. Luar biasa kok. Jadi, kamu tidak tahu, Pangulu, apakah di sekolah masih ada pelajaran sejarah? Oh, iya. Aduh, masih ada. Masih ada? Sampai gini masih ada. Iya malah. Iya. Bukan bertanya surang beko. Iya. Bertanya lah. Iya. Oke, okay, dari kita saja lah dulu ya. Iya. Siapa lah Dr. Ferdinand Lumen Tubing tu? Pahlawan dari Sibolga. Iya. Terus? Apa jabatan terakhirnya? Mengapa lah jadi pahlawan ini? Patung ini hanya di situ. Aduh patungnya, dekat rumah sakit. Apa pahlawannya? Nanti tahu Rizky. Nanti tahu Rizky lah. Zikri apa? Zikri. Rizky, ya terus, ya. Saya tahu Zikri apa ini apa? Jadi dokter kesehatan di Sibolga. Betul. Mengabdinya di Sibolga. Mengabdi di Sibolga. Iya, itu benar. Betul. Dan inyo adalah seorang residen. 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 Iyo. Ko pemimpin lah di Siko sebangsa. Kalau dulu namanya residen ko. Alas tingkat bupati iya, di atasnya di atas bupati di atas bupati di atas Weda Tapanuli residen Tapanuli residen, kan? Tapanuli berkedudukan di Sibolga iya. Ah, residen Tapanuli itu mencakup Tapteng Taput sampai ke Nias pemimpin nasional itu dulu iya, dan sempat menjadi menteri iya pernah menjabat menteri pada tahun 50-an iya ah iya, itu betul. Baru tahu itu Zikri. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah, tidak masalah. Jadi maksud, oke, kayak panguliku kini, munak para anak murid, siswa, selain lancar menyebutkan, mengenal pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan lokalku pun harus kita ketahui. Kita ketahui, jadi termotivasi kita. Bahwasanya kota Sibolga dan sekitarnya Tapanuli Tengah ko, negeri Tapanuli ko banyak melahirkan pahlawan-pahlawan nasional, pejuang-pejuang kemerdekaan yang diharum namanya. Kan itu gini, dikenang bukan hanya warga Sibolga dan Tapteng, tapi Indonesia pada umumnya. Tapi selaku anak daerah, putra daerah, ya selayaknya lah pahlawan nasional dari daerah kita itu kita kenali juga, kita ketahui. Iya. Selain dari Dr. Ferdinand Lumen Tubing, mana pandangan lain? Pandangan lain. Okay. Zikri taunya apa? Tuan Kudorong, pembeli Sibolga tu kan? Oh, iya. Tuan Kudorong. Diri. Itu termasuk pahlawan daerah. Termasuk juga pahlawan daerah. Iya, pahlawan daerah yo. Tahu Panadanga Oswald Sihaan? Panah. Siapa itu? Namu jalan ada itu. Iya, namu jalan. Iya. Zikri siapa ini?
Jadi di zaman mama dahulu sekolah kami itu pai nampak tilas. Aduh, nampak tilas. Nampak tilas biasanya bukan hanya nanda hari pahlawan, 17 Agustus juga kami nampak tilas. Ya. Mengikuti rute-rute pahlawan-pahlawan itu. Jadi beko kok sampai bahasa sama kawan-kawan, ajakkan kawan-kawan tu. Eh, kawan-kawan, pai kita mau. Kita nampak tilas dulu pahlawan-pahlawan di Sibogako. Ada bacuri itu. Ogek Pangulu. Banyak banget rupanya di nagari kita. Itulah salah satunya. Letenan Angkatan Laut Oswal Siahaan. Asli orang Sibolga Julu. Masuk Angkatan Laut ketika zaman Jepang. Iya. Nah, dari Sibolga mendaftar, dikirim ke Padang, iya, belajar di Sinun jadi Angkatan Laut. Pulang bahkan, balik, pulang balik ke Sibolga. Ini mama, disematkan namanya menjadi satu kapal perang. KRI Oswal Siahaan. Iya. Dengan nomor lambung 234. Gua nak salah, 243. Ah, itu. Kamu tak hafal. Jadi, ini pahlawan besar. Nah, oke. Tadi dalam ketukan Oswatko asli anak Sibolga Julu. Waktu apa namanya? Pergolakan agresi dengan penjajah Belanda, tertembak lawaknya. Iya. Di mana tertembak tahu? Enggak tahu. Enggak tahu. Ada monumennya. Yang di Mela itu. Di Panyomboman. Ada batu di situ. Iya. Di sebelah kanan lewat batas kota. Iya. Ada di situ. Kemudian di kompleks Angkatan Laut. Iya. Di Pulau Tugunyo, ya kan? Iya. Itulah contoh-contoh pahlawan dari daerah kita kok. Kalau dari sisi sejarah. Iya. Yang berjuang untuk membela, mempertahankan kemerdekaan kita. Jadi, di sana penonton, kebanyakan kita, ya merdeka-merdeka lah, kan macam itu. Iya. Tapi tanggung jawab kita selaku nanggae, ya kan, untuk, ya katakanlah kalau termasuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, itu juga sebuah perjuangan kan. Iya. Perjuangan dan tanggung jawab, itu hanya. Jadi kalau... Plusnya, apa itu? Plusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai kejuangan kepada anak muda kini. Ya, tetap menghargai nilai perjuangan para pahlawan. Kan macam itu. Ya, enggak mungkin kita bisa lanjutkan perjuangan zaman dulu tuh. Oh iya, lah beda pula caranya, masanya beda. Zamannya lah berbeda, bentuknya pun lah berbeda. Jadi kalau macam cicikir lah pelajar. Kan mulu-mulu masuk SMA kan bangga. Iya. Menyusul Pak Itamat Leko kan? Iya. Kan tentu bangga pula. Apa rencana ambo selanjutnya? Kan macam itu. Pasti. Apa rencana selanjutnya? Apakah ambo kuliah? Atau tidak kuliah? Iya kan? Iya. Nah. Atau mau langsung bekerja? Atau ikut mendaftar menjadi abdi negara? Apakah mungkin di militer? Iya. Atau di pegawai negeri sipil atau yang lain-lain? Iya, itu tergantung situasi, kondisi, dan keadaan. Jadi Jikri, barangkali di sekolah itu kan banyak kawan-kawan. Panah misalnya ada ajakan atau moh pai kito. Kok berkumpul-kumpul itu biasalah, ya kan? Iya. Tapi untuk melakukan sesuatu hal yang melanggar aturan macam tawuran tadi, ya kan? Geng motor, iya kan? Itu panah ada. Dari kelompok-kelompok kawan di sekolah dah, aduh. Kawan di sekolah. Atau di lingkungan. Pengalaman Jikri belum ada ajakan dari kawan, mungkin karena kawan-kawan Jikri pun pergaulan Jikri yang tak mengarajukan itu sadonyo. Tak ada yang karajunya tawuran, yang membuat jahe-jahe. Jadi itulah syukurnya juga pergaulan Jikri elok-elok itu sadonyo. Harus dipertahankan itu. Iya. Supaya jangan tabau rendong ke mana-mana, iya kan? Iya. Belum apa-apa nanti udah sata-sata saja, iya kan? Padahal enggak ada kita buat gitu gelemot kita. Itu. Lanja dipanggil BP, mama kalau dulu kami itu. Iya. Oke lah, tadi lah disampaikan Ogek Pangulu. Tamat SMA, mungkin kuliah atau apa. Cita-cita dalam hati itu apa? Ingin jadi apa?
kok kini kok ala ikut gue zaman bebas merdeka lo. Iya. Ah, kesempatan kok, diberikan. Iya. Kok kini kok jikri bercita-cita nendak jadi polisi aja. Oh iya. Iya. Jadi jikri dari kini ala mempersiapkan lah ala belajar elo-elo. Oh iya. Harus. Ah, belajar iya. Elo-elo. Iya. Termasuk fisik-fisik. Ah, sama tanya. Iya. Iya betul. Tapi jangan perlu jadi polisi tembak polisi loh. Oh iya 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 iya. Iya, iya polisi tembak. Karena musim itu gini. Iya, iya, iya. Musim tembak tembakan. Iya. Kan? Iya. Macam tak puas sih dah tu remaja. Antalah. Ya kan. Antalah. Oh. Tapi itulah kondisi gitu. Iya iya. Iya. Bisa nak penonton bahwa memaknai Hari Merdeka, iya kan. Lebih dari tiga alat, inilah tiga perempat abad. Iya. Kita merdeka 78 tahun. Ha, artinya ya luar biasa. Perjuangan para pendahulu kita, pahlawan-pahlawan nanala berjuang di seluruh wilayah. Kan macam itu, enggak terbatas di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua, ada saja Aceh, ya kan? Jadi mungkin jutaan jiwa korban itu. Kan macam itu. Iya, jutaan. Iya. Nan berkorban tuh. Kalau gitu hitung kini di makam pahlawan Siboga tuh paling tidak ada berapa ratus itu. Termasuk yang tidak dikenal. Iya. Gugur tidak dikenal. Dah ibunya dilebakkan. Mr. X-nya yang. Iya, gugur tidak dikenal. Pahlawan tanpa jasa. Identitas. Identitas. Kok pahlawan tanda jasa? Guru itu. Ki Hajar Dewantoro itu. Iya, iya, guru iya, itu. Iya. Oke lah. Oke. Tentu Jikri ikut tahun terakhir, ya kan? Iya. Dari sekian banyak guru, ya kan? Dari kelas 10 ya? Kelas 10, 11, 12. Iya. Kan acok berganti ke wali kelas. Iya. Kau naik kita ganti wali kelas. Ganti wali kelas. Artinya kan ganti pemimpin kelas itu kan? Iya. Nah, ambus ketik saja soal ganti pemimpin gue. Oh iya aku sensitif mak, iya kan macam belum takil ala takalam cerita mama. Iya soal belum ditulis ala tabaca itu. Jadi kalau mama tanya cerita tentang ganti pemimpin negara tadi kan ganti wali kelas iko ganti pemimpin negara apa pendapat? Bah tunggu dulu soal ngasih itu mau apa Jikri ala berapa umur usianya? Oh iya. 7 balik. Oh, pas. Berarti udah bisa. Ala bisa, ala ada pe daftar apa berarti ya? Ada undangan barisu menggunakan hak pilihnya? Iya. Ah. Alah. Itu mama. Berarti Jikri juga mau menunggu KTP. Pemilih pemula ini bakal calon pemilih iya, pemula. Termasuk calon iya. Pemilih pemula. Iya, iya, iya. Langsung saja lah. Ah. Pemiluku kan salah satunya akan memilih presiden. Presiden. Tidak usah kita sebutkan siapa-siapa nama-nama calon itu. Apa yang dibanak ya, Jikri kok ganti pemimpin di negaraku? Seperti apa itu? Kira-kira apa? Apa harapan? Baiklah kira ya kan? Iya, iya. Ah. Kalau Jikri belum tahu ya, Mama. Oh. Soalnya ikut tahun pertama juga. Sebelumnya kok kurang peduli lah dikecek. Iya. Tahun-tahun pemilihan sebelum kok. Tidak iya, belum ada juga peduli Jikri. Oh, pemilihan-pemilihan, Jikri tidak ada keiku. Karena belum sampai masuknya. Belum sampai masuknya. Jadi, kebetulan juga lah, disiku lah Jikri bataannya. Tanya lah, iya. Bataannya lah sama mama. Iya. Bapak apa lah, Beko, cara Jikri memilihan elok-eloknya? Ambo kok alam macam itu, kapan ngulu lah dulu, Bapak? Bapak ngulu lah dulu menjalankan. Baik. Ambo melangkuk isa aja, Beko. Bisa, karena pengalaman pemilih pemula itu pernah ambo alami. Betul, iya betul, iya. Ini sederhana saja, Tom. Nah, sederhana saja. Siapa pemimpin yang peduli ke kita, apa isi visi misinya, kampanyenya, ke anak muda lah misalnya. Salah satu itu pertimbangan kita memilih ke dinya. Saya akan rangkul para pemuda, kita akan optimalkan. Pastikah calon-calon itu iya. Satunya mengatakan macam itu. Iya. Itu janji kampanyenya. Yang kedua yang perlu kita pelajari rekam jejaknya. Mbak kata mama tadi, sadonya memang ngecek baik itu. Apakah selama ini memang ada menunjukkan jati dirinya, keberpihakannya? Itu yang kedua. Yang ketiga, inyo adalah orang yang betul-betul mumpuni bahasa kini, Jikri. Punya kemampuan. Kemampuan. Oke.
Barangkali kalau terlalu banyak. Tiga saja. Inyo pu awaknyo pulo paning lalek. Oh, gitu. Paning laleknyo Victor. Paning lalek. Jadi sebagai pemilih pemula perdana mempergunakan hak pilih. Ya. Itu kan hak politik ya. Seorang warga negara Indonesia. Iya. Mempergunakan hak pilihnyo. Misalnya calon anggota DPRD, siapa yang sesuai di hati awak, cocok iko, abang amboko atau anak sipolan tu, cocok pilih. Kemudian untuk DPR pusat, dah ada nama tandu, tidak usah dipilih, iko contoh saja, iyo kan, dah ada di tandu, untuk apa dipilih, kan macam itu. Iko presiden, acok-acok nampak iko di TV, dan seorang ko agak ganteng, misalnya kan. Itu. Jadi sering membek turnamen basket iko na lewat. Sesuai sama hobi ambo kan. Itu contoh saja. Iya. Dan bapak cara-cara coblos itu ndak urusan kita, iya kan. Nah, beko ada petugas khusus senan lain itu mengarahkan kan macam itu. Jadi rasanya ya kalaupun adalah harapan dari Jikriko. Milenial ko tadi. Iya, milenial ko tadi. Acok tadangan misalnya di rumah nanggae ayah atau mak maharang, iya kan? Apa habis apa dah? Mah apa anak ini bali-balian? Apa harapan? Kalau ada misalnya sesuatu, misalnya kehidupan, kehidupan masalah kehidupan lah dulu, coba dulu, iya. Apa harapan Zikri selaku anak muda kini. Kalau ada harangan dari nanggai tentang ekonomi itu kan? Ekonomi. Ya. Jikri belum bisa apa-apa. Jikri masih anak sekolah. Jadi harapannya laki-laki lah tamat, mak laki ju sukses, mak laki ju nak bisa iya, cari keping membantu orang tua ayah. Bagus. Jadi kadang memang tidak lah memang membantu pas mendang harangan tu. Tapi apa nanti bisa Jikri lakukan? Apa nanti bisa Jikri karajukan? Tidak ada. Iya, paling tidak ala ada tekad. Iya, ada tekad. Ala ada tekad. Bagus. Ya, tentu selaku nanggae kita lintas generasi tiga zaman katakanlah dulu ya. Tiga zaman berlalu. Iya. Ya, kami berharap selaku nanggae kepada Jikri. Iya. Terutama terus belajar, berbuat kebaikan, hormati orang tua, kan macam itu kan? Dalami kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan-pahlawan. Kok dahulu nanggai itu angku-angku jono cuci, nggak sama berjuang, mungkin sama kita berarti gue nak merasakan kemerdekaan. Iya. Kan macam itu kira-kira ya. Tertitip salam. Sampaikanlah pesan ku kepada kawan-kawan kuliah, ataupun di sekolah maupun di rumah, kawan-kawan di rumah dan tetangga. Iya, sampaikan kita jadi anak bangsa harus bangga gitu dah. Iya kan, merdeka gitu. Dan iya, ada pesan. Khusus silakan. Paling sederhana itu tadi. Jaga kondisi fisik untuk menyongsong masa depan karena tidak ada dunia pekerjaan ini. Iya. Tanpa kompetensi, tanpa kemampuan sumber daya manusia maksudnya. Jadi mulai Riko, jangan pernah bosan belajar. Belajar itu tidak hanya mesti formal. Siapapun orang yang kita jumpai adalah guru yang bagi kita. Apapun kisah orang adalah pengalaman yang bisa kita pinjam. Ingat, tetap belajar, tetap berusaha, dan berdoa. Amin. Jadi, terima kasih Jikri, ala hadir mengawani kami mahota bersama penonton, bak kata ambo tadi di mulu acara, mudah-mudahan ada guna jon manfaatnya. Iya. Namun kepada kita sadonyo, termasuk Jikri, iya kan, memaknai kemerdekaan hariko, dan paling dalam harus menyentuh relung hati dan nurani. Iya. Kan macam itu. Iya. Apa namanya? Bahwa kemerdekaan nan kita nikmati hariko bukanlah janji dari bangsa lain atau hadiah dari para penjajah. Itu kesimpulannya. Bukan janji kita akan dimerdekakan, bukan hadiah dari para penjajah bahwa Indonesia akan dimerdekakan.
tapi karena memang perjuangan para pemuda pada masa itu. Iya. Baik itu kira-kira ya? Iya. Paham ya? Paham. Oke. Terima kasih. Sadak penonton, sahabat itulah otak kami hari ko. Yo sekali lagi, ada jo lagu no John manfaatnya. Siamat bintang siamat, ketigunya bintang puyuh lago. Sadak penonton, sadonyo kami doakan selamat. Kami nan mahota pun tak jauhlah dari maro. Kan baik itu? Amin. Yo, yo, yo. Selanjutnya, yo seperti biasa lah. Balabuh biduk di kualo biduk pincalang babalik haluan. Koklah iyo tadanga salah dicurito. Mintalah kami samo dimaafkan. Maaf. Sampai itu dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi perlu dirawat kemerdekaan ku mama. Gitu. Kau tidak dirawat lapuk. Iya betul. Busuk.